Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita untuk berbagi bagaimana caranya kita membuat RDP yang gratis supaya kita bisa kejar jam tayang dan untuk yang lain-lain. Oke, bagi teman-teman semua, langsung saja kita buka browsernya. Di sini saya pakai Chrome dan teman-teman juga bisa memakai dari HP juga bisa. Dan langsung kita klik saja di sini. GitHub akun kita. Bagi teman-teman yang belum mempunyai akun pada GitHub, silakan buat terlebih dahulu sign up ataupun registrasi. Di sini saya kebetulan sudah mempunyai akun. Dan bagaimana cara kita membuat RDP-nya? Setelah tampil seperti ini, kita bisa membuat dari secara manual di sini, repository, ataupun langsung memakai link yang sudah saya buat. Oke, di sini linknya sudah saya buat dan langsung saja kita tempel di URL-nya, kita paste saja dan kita enter. Oke, setelah tampil seperti ini, kita langsung saja menuju fork. Fork ini, yaitu kita kaitkan terlebih dahulu, kita klik saja forknya. Oke, setelah kita klik fork, kita tunggu sebentar. Kita masuk ke setting. Oke, setelah masuk setting, dan sebelumnya kita harus punya dulu akun Enjiro kita. Enjiro di sini, Enjiro kita klik dulu, kita buka dulu untuk online-nya, publish online-nya. Bagi teman-teman yang belum mempunyai atau belum mendaftar di akun Enjiro, daftar terlebih dahulu di sini. Kita klik saja. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, kita kalau yang belum mendaftar silakan di sign up. Kalau yang sudah ada akun silakan. Oke, setelah akun log kita sudah dibuka, sekarang kita pilih your auth token, kita copy saja. Setelah di copy, kita kembali lagi ke GitHub tadi. Setelah di setting tadi, kita pilih secret, kemudian pilih new repository secret. Ribet banget. Nah, di sini kita name-nya kita tulis logout token seperti biasa, dan di sini kita pastekan token Enjiro tadi, kemudian kita pilih add secret. Nah, setelah itu kita pilih action, kemudian kita pilih understand my workflow, kemudian lagi kita pilih free RDP. Setelah itu kita pilih run dan kita coba run workflow. Setelah diklik run workflow, kita pilih lagi free RDP, dan di sini sudah dalam proses, kita klik saja free RDP-nya, kemudian lagi kita pilih will. Oke, proses. Mudah-mudahan berhasil. Dan berhasil, kalau mau aman jangan dipakai mining. Kalau sudah dipakai mining, udah keblok lagi dia. Paksa buat baru lagi kalau dia sudah dipakai mining. Oke, tunggu sebentar, proses. Kita cek berhasil apa enggaknya. Itu ready, sudah kita pilih saja sini, kita copy semua. Ini ya, kita copy dulu.
dulu RDP. Kita paste di sini, kita pilih saja ininya administrator. Oke, sebentar. 312. Edit. Kita ulang lagi. 32. Ininya kita ganti administrator. Kemudian kita save. Pilih connect. Kemudian passwordnya kita copy juga. Baru kita masukkan ke sini. Kita klik OK. Oke, kita pilih yang ini done. Kemudian kita pilih yes. Mudah-mudahan berhasil. Oke, berhasil. Kita coba cek dulu berapa ininya bandwidth dan upload berapa. Kita cek saja, kita pilih saja, kita coba saja test pingnya saja. Lah kita pakai coba. Kita go. Itu lumayan lah ya. Downloadnya sekitar berapa tuh? 700-an ya. 700. Uploadnya berapa, kita cek. Tuh lumayan lah ya. Nah, buat saja cloningnya berapa, jangan sampai banyak-banyak nantinya drop juga dia. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua yang lagi kejar jam tayang dan lain-lain, dan jangan sampai dipakai mining. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.